Right, assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di video aku yang terbaru ni. Moga sihat-sihat belaka eh. Hari ni aku nak turun casting. Cuaca pun redup je ni, nak hujan. Air pun cantik eh, air cantik dah jernih lah sikit. Hari ni aku nak turun casting. Aku nak rasmi set baru hari ni. Aku baru beli. Ni dia. Aku nak rasmi set baru aku hari ni. Tak nampak. Shimano Antares DC eh. Baru beli, baru sampai, baru masuk tali. Dengan rak tatula. Rak tatula 6 kaki setengah, medium heavy. Rondis 820, 6 kaki setengah, one piece eh. Aku tak tahulah hanyi-hanyi ketak set baru ni. Sebabnya dah banyak hari aku turun eh. Tak ada serat ikan pun casting. Mana tahu kot rezeki hari ni eh. Jadi kita cubalah. Right. Hari ni aku nak isi-isi minyak bot dulu apa semua. Lepas tu aku nak tunggu kawan aku. Hari ni aku berdua. Dia pun baru gerak tu. Right. Ma. Tak sedap tu lah casting duduk. Nak kena berdiri je ke? Meriah ngai parti sini. Dah nampak tong biru tu. Tu. Situ ah. Tu. Kau hor situ. Pakai lutut je air lah sini. Angin. Angin kuat. Alright gang, kita gagal dalam misi mencari gohok. Jadinya aku ke spot kena rak lah. Mana tahu ada kena rak hari ni. Boleh kita tengok. Tengok. Eh, pusing tu. Aku duduk belakang je. Kunci drag ketat-ketat tu.
Weh, tekat sangat eh. Kamu meletup tali. Ah, ni dia. Aku try korek. Dengan ratio 7 eh. Ini semua kerja pandi ni. Memang lah, strike seekor pun okey lah. So, balik pick up anyut kan sikit. Dang lagi anyut ni tu. Ha, dang. Yes, strike. Ya, ada dah kata dah. Mesti ada weh tepi tu. Okay, you air, boss. Aha. Ya, ni kan lentak ni. Pow, dengar. Oh, bapak ke dia? Set you air, boss. Tak boleh nak pang naik. Tak boleh nak pang. Biarlah. Ada leader dah timbul. Haa, tu dia. Monster. Creeper. Ambil dia tu.
set UM main kena rak bos. Tak boleh nak pam. Ni dia ikannya. Ya. Itu dia. Ha, puas mujuk. Akhirnya eh? Akhirnya. Alhamdulillah. Tu 3 kilo lebih 4 kilo ada ni rasa. Yeah. Jaya. Itu dia. Kena gerak makan gerwang kecil. On set UL. Alright. Alhamdulillah. Aku kumpar tak apa. Janji member dapat. Korek dia, korek betul-betul. Ha. Tak lepas pula lah. Ha? Tu lah dia lembut eh. Ah, 10 minit lagi kita gerak ah. Ambil gewa tu boleh kita clear ke terus ni? Ha, pakai tiger. Buah ni semua dengan yang belakang tu. Ha? Okay, last. Kita tengok. Dia nak ambil tak? Hmm? Kat air tenar tu. Hmm. Oh, strike. Right, gang. Yes. Yes, try. Yeah. Sorry. Hmm. Ya, ah, dia pergi ke tengah dah.
tu. Nak pujuk dia masuk ke tebing semula. Ya. Ya, alhamdulillah. Oh. Yang kedua hari ini. Dan secara rasminya aku punya Shimano Antares dah hanyi pertama kali turun. Ya, itu dia. Dua ekor untuk hari ini. Haha. Dua ekor. Alah sikit je dekat. Ha, pakai Fire Tiger je bos. Berpeluh dahi geng nak pucuk dengan Fire Tiger ni. Ha, tu lah dia. Ha, dalam mulut tadi cakap last hulu kan. Okey, kita last betul-betul last lah. Ha, inilah dia geng. Hasil dia. Kena gak Sungai Pahang. Haa. Baik, aku nak settlekan gewang member aku dulu. Sangkut sebenarnya. Haa, lepas tu aku nak ambil gambar sikit. Lepas tu aku gerak lah. Dia jumpa kat kaki sekejap lagi. Right. Hari dah gelap lah. Haa, right. Hari dah gelap. Aku dah sampai kaki. Dah malam dah pun. Ah, inilah dia hasil dia untuk hari ni. Seekor eh. Seekor 3.4 kg, seekor 3.6. Alhamdulillah. Ah, itulah rezeki untuk hari ni, dua ekor. Rezeki aku turun set baru eh. Ha, ni Shimano Antares DC dengan rod Daiwa Tatula eh. Baik. Alhamdulillah. Dapatlah aku menghanyikan set baru. Ha, pertama kali turun kan. Aku baru beli eh set ni, baru beli. Ha, jadinya secara rasminya hanyilah dah set baru. Okey. Aku dah penat dah. Alhamdulillah, insya-Allah banyak umur, murah rezeki. Kita akan berjumpa lagi lah di video aku yang seterusnya. Jadi aku doakan korang moga strap sopai belaka. Ha. Right, gerak dulu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, ciao. Yeah.